Halo teman-teman, selamat siang. Kita jualan itu kalau enggak naik ya turun. Enggak mungkin jualan itu naik terus ya. Berhubung promo Shopee 50% kemarin yang 30.000 itu sudah habis. Sekarang tinggal promo 50% yang maksimal 15.000. Pesanan enggak kayak yang kemarin ya. Pesanannya itu membeludak. Nah sekarang pesanannya minimal 40 paket. Hari ini mungkin kita akan packing sekitar 40-an paket itu. Nah ini kita mau belanja-belanja santai ya. Langsung aja kita belanja santai. Sekarang ini kita ada di pasar atau di pergudangan depan pasar Kota Batu ya. Kita belanja mie-mian, terus kemarin juga ada yang request gude, kopi-kopian kayak gitu. Nah, siapa tahu di sini kita bisa langganan teman-teman ya. Jadi kita usahakan ini kita kulaannya belinya di sini terus. Ini kita ngambil uang dulu karena di sana tadi nggak bisa gesek ya. Geseknya minimal 500.000 karena pembelian kita hari ini itu santai ya, nggak kayak minggu lalu. Jadi di bawah 500.000 kita harus pakai uang cash. Ini kita stok telur untuk toko di rumah sambil dimakan sendiri ya. Jadi memang tujuannya jualan sembako ini kadang untuk kebutuhan sendiri juga. Jadi biar enak, enggak repot kalau misalkan kita butuh telur, butuh mie, butuh beras, butuh minyak gitu ya.
untuk hari ini tadi packingnya sudah selesai, kerjaan kita sudah selesai teman-teman, ya biasalah. Kalau untuk pedagang ya kadang rame kadang juga sepi, disyukuri saja. Dan kalau sudah selesai gini biasanya kita langsung main PS, mantap. Mungkin gitu aja teman-teman ya, daily activity hari ini tidak banyak cerita, tetapi kita bisa beristirahat sebentar karena kemarin satu minggu full kita digempur habis-habisan. Besok mungkin masih ada banyak promo ya di Shopee. Kita tunggu aja keseruan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mau main PS dulu. Bye bye.